Okay, selamat pagi semua and welcome back to Wesley Vlog. So, untuk video kali ini, seperti beberapa video yang lepas, event or program is content. So, sekarang saya sedang menunggu untuk pergi ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebab ada satu perjumpaan dengan tim pelantikan untuk perjumpaan mahasiswa OKU di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan lah. Dan selepas ini saya akan pergi ke simposium kebangsaan. Simposium, kalau saya tak silap, nak tengok macam mana sebab saya kali pertama saya pergi event itu dan event itu adalah wajib. Dan selepas kedua-dua event ini saya akan pergi berehat sebentar, lepas tu pergi pesta buku yang dianjurkan oleh Kelas Kediaman Tun Mustafa KKTM. So sekarang sedang menunggu pengangkutan untuk pergi ke Fakulti. So sedang menunggu untuk meeting jam 8 nanti. So without any postpone, let's go. Morning. Hello, morning. Okay. Hey, ini kan semua pelajar FSSK. Ayo, ngam-ngam lah. Semua di fakulti yang sama. Sama pelajar yang sama. Walaupun kos berlainan. Ya. Bincang tu. Okay, sampai sudah di fakulti. Wow, habis meeting, makan-makan, sarapan di sini. Tebel-tebel, sudah ada. Oke, baru habis meeting, so sekarang saya on the way pergi auditorium. Ya, musim di mana pelajar kos secara tahun 3 ya, ataupun pelajar tahun akhir adalah kehadiran dia adalah wajib. Majlis meragamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Iskandar Zulkarnain Ramli, Setiausaha Solid, Special Envoy Bimbingan ke Sabah atas ucapan dan penyampaian. Bayu, mana Bayu? Apa? Bintang balik dulu tu. Ah, satu lagi. Mencetak sirap nama. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum bermulanya, saya mempersilakan Dr. Maureen De Silva selaku penasihat Persatuan Sejarah dan Warisan Pewaris rangkap timbalan pengurusi projek simposium kebangsaan sejarah, budaya dan warisan untuk memperkenalkan sendiri pengucap tamat kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Thank you.
terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Syed Muhammad Khairuddin Anjuma atas pencapaian penyampaiannya itu menarik. Sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Dr. Maureen De Silva untuk menyampaikan penghargaan kepada Profesor Dr. Syed Muhammad Khairuddin Anjuma selaku pengucap kamar dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malang. Bukan gimbal baru leh. Kalau aku pun di sini. Kami jadi pelajar pasca sejarah. Saya rangkum semua soalan adalah soalan daripada tiga panel mengenai itu sejarah. Pada sesi 2 ini jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab ini, jadi berakhirlah sesi 2 ini. Oke, okay. Sudah agak lewat. Makan tengok, makan apa kau dah Ain, jangan begitu Ain, tenang Ain. Makan singgah di Kingfisher membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan buat bingkisan salam pertemuan. Habis. Mohon perhatian kepada VIP dan para hadirin juga. Kita ada menyediakan minuman petang. Jadi dipersilakan untuk menjamu selera. Sudah tu. Okay. Alright, thank you very much. Thank you untuk event kali ini. Saya minta diri dulu. Mana? Okay lah. Guys, have fun. Goodbye. See you. See you next week. See you next time. Okay, saya sudah habis simposium. So sekarang saya pergi ke sekutu dan bersuluh tau. Hujan. Ya, yeah, hujan sudah. Mau hujan sudah nih. So sekarang saya kena bergegas. Okay, sampai di sana baru saya buka kamera. Okay. So
Sebab itulah waktu paling saya benci adalah waktu punca sebegini. Sekarang, ya, sekarang saya sudah sampai pesta buku. So, nasib baik sempat. Ini ada tamu ria di dalam dewan tu, ya, pesta buku. So, ini akan jadi scene terakhir lah untuk episod kali ini. Maafkan saya lah sebab nak dari TF sampai ke sini. So, kita tengok apa yang ada di dalam lah. Okeylah, sampai sini saja untuk video kali ini. Dan sekarang saya sedang makan malam lah di sebuah kafe yang namanya Cafeteria yang terletak di Kolej Kediaman Tun Mustafa yang bersebelahan dengan pesta buku. So, sampai sini sajalah. Hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu tak pulang ke kalian. Also, don't forget to follow my Instagram Wesley Chuntang, alright? Every event, every program is content. Sampai sini saja. See you in the next vlog. Goodbye. Sebelum video ni terakhir, saya akan buat satu lagi unboxing lah. Tengok ah. Ni kalau seperti yang kalian nampak, ini adalah satu kotak pizza. Dia berbentuk pizza. Tetapi tak tahu kenapa saya kena prank. Bila buka adalah sebuah pizza. Dia satu pizza. Tapi bukan oh. Rupa-rupanya saya kena prank. Walau, tengok. Nah, itulah sebab itulah kenapa saya kena prank. Rupanya dia adalah sebuah buku. Aku ingat dia pizza. Tak tahu siapa pun dia design ni. Wah, reka cerita ni mantap ah. Sampai boleh prank orang ni. Sampai dia boleh prank orang, dia tengok. Dia pizza. Belakang dia begini. Ku ingat apa pula? Rupanya sebuah buku.